saat ini saya Sekar Hayu sedang berada di samping lapangan Rektorat Universitas Brawijaya, di mana kalau tadi setelah dilaksanakannya upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, selanjutnya para partisipan dan sivitas akademika Universitas Brawijaya dapat menikmati stand-stand bazar yang ada di pinggiran atau di sekitar depan perpustakaan Universitas Brawijaya. Di sini pemirsa terdapat 26 stand yang didirikan oleh beberapa fakultas di Universitas Brawijaya dan juga unit kerja lainnya. Dan juga para pengunjung bisa menikmati berbagai jajakan dan juga jualan yang dijual di sini pemirsa. Terdapat makanan, lalu juga souvenir, tas, baju, kain adat, dan lain sebagainya. Jadi selain juga upacara bendera yang tadi dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Universitas Brawijaya juga membuka ladang usaha untuk para unit kerja yang ada di Universitas Brawijaya untuk dapat menjajakan produknya, begitu pemirsa. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Sekar Hayu melaporkan langsung dari Universitas Brawijaya.